Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, para hadirin yang kami hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi, saya Bina Ilham selaku pemandu acara Pak Imam untuk sesi siang hari ini. Bapak dan Ibu, masih dalam rangkaian Disnatalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang ke-74. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dan juga nanti mungkin ada diskusi ya Pak Imam ya, terkait dengan tajuk kita Conducting Impactful Business Research on an International Scale, Recent Trends, Methods and Challenges ya. Jadi setelah tadi mungkin kita sudah beristirahat sejenak Pak Imam, semoga Bapak dan Ibu pada sesi siang ini masih tetap fokus dan bersemangat ya untuk mendengarkan ilmu yang bermanfaat juga dari Pak Imam. Baik, pada siang hari ini Pak Imam akan membawakan materi mengenai Breaking Barriers with Science Communication, How to Generate Social Impact and Grow Your Situation Organically. Baiklah, pada kesempatan ini juga alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Tanpa berlama-lama Pak Imam, kami persilakan. Terima kasih. Wina. Terima kasih Mbak Wina. Terima kasih Bapak dan Ibu. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang mungkin kalau dibandingkan dengan 11 rangkaian acara lainnya ini paling ringan, yang paling enteng gitu ya. Tapi tidak kalah penting, yaitu bagaimana peneliti agar bisa menghasilkan dampak yang nyata itu perlu mendobrak hambatan. Jadi dari hari ini saya akan memaparkan apa sih hambatan yang perlu didobrak dan bagaimana cara mendobraknya. Mungkin sedikit perkenalan terlebih dahulu, nama saya Imam Salihuddin. Mungkin saya saat ini menjabat atau diberi amanah ya sebagai Kaprodi S1 Regular Management FKBUI, kemudian juga menjadi Editor in Chief Asian Marketing Journal. Kurang lebih seperti itu. Mungkin langsung ke materi terkait dengan dampak. Jadi apa namanya, seperti yang kita lihat di awal ya, bahwa tema kita adalah conducting impactful research, business research. Jadi adanya dampak. Tapi sebetulnya apa sih dampak dari sebuah penelitian gitu ya? Nah, ada mungkin yang saat ini diangkat adalah academic impact. Bahwa riset itu berdampak kalau ada kutipannya, ada yang citation, ada yang mengutip. Kemudian citation ini dikembangkan lagi menjadi berbagai macam indeks ya, yang sebenarnya mengukur seberapa berdampak sih seorang peneliti gitu ya. Ada H index, yaitu H index ini adalah jumlah paper yang dikutip sebesar H kali. Jadi misalnya H index 12 artinya ada 12 paper yang dikutip setidaknya 12 kali. Kemudian juga ada I10. I10 ini ada berapa jumlah paper yang kutipannya setidaknya 10. Jadi 13 artinya ada 13 paper yang setidaknya dikutip 10 kali. Kemudian juga ada G index. Ini yang lebih tinggi, ini semakin lama semakin artinya kita ingin mendapatkan indikator yang ketat ya. Jadi G index ini adalah jumlah paper yang total kutipannya G kuadrat. Jadi misalnya G indeksnya 10, artinya ada 10 paper yang total citation-nya setidaknya 100. Jadi ini semua mengukur citation, bahwa penelitian yang dianggap bagus adalah penelitian yang dikutip, mendapatkan pengakuan dari akademia, dari akademisi dengan dikutip. Hanya saja ini menurut saya adalah pandangan yang sempit terkait dampak. Tapi kita tetap akui bahwa di dunia akademisi indeks-indeks ini, H index, I10 index, G index tetap menjadi salah satu indikator keberhasilan seorang peneliti. Peneliti yang baik tidak hanya yang publish banyak paper, tapi papernya pun juga perlu dikutip. Karena bahkan menurut Prof. Ari Kuncoro di pertemuan yang kemarin, nggak perlu banyak-banyak publish paper, sedikit aja. Bahkan pemenang Nobel John Nash
papernya cuma satu, tapi satu paper itu dikutip ribuan kali dapat Nobel. Nah, kemudian intinya adalah quality over quantity. Itu mungkin apa ya, penekanan terkait dengan academic impact ini. Tapi sekali lagi, dampak akademis itu tidak atau belum tentu ter-translate, belum tentu diturunkan menjadi dampak praktis dan dampak sosial. Dan ini yang menjadi gap, bahwa akademinya seakan-akan menjadi menara gading, di mana kutipannya aja, mereka menulis, membuat penelitian, melakukan publikasi, dan dibaca di antara sesama akademisi. Tapi berapa sih manajer, berapa sih pengambil kebijakan yang actually membaca hasil penelitian tersebut? Belum tentu sebanyak kutipannya, bisa jadi bahkan hasil penelitian itu hanya menjadi ihmal. Bisa jadi hasil penelitian tersebut hanya menjadi angka-angka yang tidak diabaikan, tidak diterjemahkan ke dalam dampak real di dunia nyata. Nah, di sini ada beberapa indikator alternatif. Jadi di sini altmetric, indikator alternatif, intinya selain citation ada beberapa indikator dampak yang juga perlu diperhatikan. Di antaranya jangkauan, disini dengan altmetric, di luar sekedar citation, meskipun altmetric ini mencakup citation. Kemudian juga ada industry engagement, bagaimana hasil penelitian tersebut dipraktekkan di dunia nyata, diimplementasikan, bahkan juga dikomersialisasikan. Ini termasuk isu bahwa tidak hanya penelitian bisnis, penelitian di bidang sains pun banyak yang gagal dikomersialkan. Dan ini menjadi sebuah sia-sia, sebuah praktek yang mungkin tidak berdampak sosial ya. Jadi bayangkan berapa anggaran yang dihabiskan pemerintah untuk hibah riset, tapi hibah riset tersebut hanya menjadi mungkin berdampak akademis, menjadi artikel Scopus dikutip, tapi tidak berdampak ke masyarakat. Ini menjadi sebuah isu sosial yang perlu diperhatikan. Jadi pentingnya implementasi dan juga komersialisasi. Ada juga hasil penelitian yang memunculkan inisiatif sosial, bahwa dampak di situ tidak harus komersil, tapi juga dampak yang bersifat sosial, misalnya dengan NGO atau dengan perubahan policy, perubahan kebijakan, bagaimana penelitian kita memiliki dampak terhadap kebijakan. Beberapa penelitian kita sudah memiliki dampak pada policy. Tapi harus diingat oleh dosen, oleh peneliti, bukan hanya dosen ya, peneliti apakah dosen, mahasiswa, adalah penelitian kita tidak otomatis kemudian diadopsi oleh pengambil kebijakan. Karena seringkali artikel kita audiensnya berbeda dengan pengambil kebijakan. Tidak semua pengambil kebijakan mau atau bisa membaca artikel ilmiah di jurnal internasional Scopus Q1 misalnya. Jadi di sini adanya, dan ini juga tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia secara umum, adanya kebutuhan untuk berpindah dari indikator dampak yang berfokus pada publikasi Scopus dan citation menjadi true practical and societal impact. Bahwa penelitian kita itu harus benar-benar berdampak, harus benar-benar engaging dengan praktisi dan juga masyarakat secara umum. Karena kalau enggak di sini, kalau hanya fokus di sini saja, maka akademia menjadi menara gading yang publikasinya benar-benar dari kita untuk kita, tapi tidak bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian yang berikutnya adalah, adanya isu dengan pengukuran dampak tadi. Yang pertama adalah pengukuran yang sempit, hanya mendefinisikan dampak berdasarkan dampak akademik citation saja. Padahal seharusnya dampak penelitian kita itu ada pada implementasi, komersialisasi, dampak sosial, dan dampak masyarakat.
Kemudian juga ada ternyata karena penekanan pada citation, pada publikasi, ada yang sebenarnya citation cartel, di mana akademisi yang kurang beretika atau kurang berintegritas saling mengutip atau janjian, saya kutip tulisan kamu, kamu kutip tulisan saya, seperti itu. Jadi ada citation cartel, dan ini teridentifikasi dengan cukup mudah sebetulnya kalau kita melakukan analisis terkait dengan social network berdasarkan citation, ketahuan ini adalah beberapa simpul yang terduga menjadi pelaku kartel citasi. Dicek benar nggak citasinya sesuai. Kalau ternyata citasinya hanya sekedar menambah-nambahin citation, maka itu sebenarnya macam pelanggaran akademik yang cukup berat, mengorbankan etika dan integritas akademik. Kemudian adanya kebutuhan untuk meningkatkan citation. Jadi oke, kita butuh citation. Meskipun kita expand, kita ingin memperluas cakupan dampak kita tidak hanya akademis, tetapi dampak praktis dan sosial tetap bagi seorang akademisi, dampak akademis itu penting. Citation penting, walaupun bukan satu-satunya indikator dampak, tetap penting, tapi harus dikembangkan dengan cara yang organik. Tidak bisa dengan cara-cara yang curang, dengan cara-cara yang tidak beretika seperti citation cartel, atau misalnya di menyuruh mahasiswa, kamu kutip paper-paper saya, itu termasuk pelanggaran, seperti tidak boleh kita mengutip dengan niat agar kutipannya banyak. Jadi meningkatkan citation ini harus secara etis dan organik itu alamiah, tidak dipaksakan, tidak dikondisikan. Nah, tapi bagaimana cara meningkatkan? Nah, ini akan kita bahas di sini dengan science communication, mengembangkan audiensi. Jadi audiensi akademis dan non-akademis akan menjadi lebih baik menggunakan pendekatan science communication. Jadi ini yang digarisbawahi, yang diharapkan tidak hanya meningkatkan dampak sosial dan dampak praktis, tetapi juga membantu dampak akademis, karena membantu mungkin menerjemahkan ya, dan mendobrak barriers yang menghambat paper kita untuk dibaca dan dikutip oleh orang banyak. Nah, apa itu science communication? Di sini sedikit definisi saja bahwa science communication adalah praktek untuk informing, education, dan raising awareness dari science related topic. Jadi intinya mengkomunikasikan isu-isu ilmiah kepada non-expert, walaupun audiensinya bisa jadi mencakup expert dan non-expert. Dan ini beyond doing research, jadi bagian dari penelitian, tapi sebetulnya dia dilakukan setelah dilakukan penelitian. Jadi mungkin teman-teman ada yang mahasiswa, ada yang dosen, kadang-kadang setelah melakukan penelitian udah capek duluan, buat nulis tesis, nulis disertasi udah capek duluan, lalu publikasinya juga capek duluan. Tapi sebetulnya dengan publikasi itu kita jangan berhenti di situ. Kalau kita berhenti di publikasi ilmiah, maka kita kehilangan potensi untuk menghasilkan dampak sosial, dampak praktikal. Jadi di sini beyond doing research and publishing academic paper. Jadi kita lakukan setelahnya. Setelah kita melakukan penelitian, setelah kita melakukan publishing, baru kita melakukan science communication. Walaupun sebetulnya sudah bisa dilakukan. Kadang-kadang ada misalnya kita melakukan conference, kita melakukan kita bisa claiming the territory. Kadang-kadang kita bisa proposal, dari level proposal pun bisa kita jadikan konten untuk science communication. Dia translating scientific source material into more accessible form of communication. Jadi bagaimana sumber atau materi atau konten ilmiah yang kurang accessible, mungkin karena ada, nanti kita bahas, karena barrier, ada hambatan-hambatan yang membuat yang baca sedikit, kemudian bisa diterjemahkan, bisa dikomunikasikan dengan cara yang lebih baik sehingga menjangkau lebih banyak audiens. Nah, kenapa kita perlu melakukan science communication di sini?
Yang pertama adanya Post Publication Challenge. Jadi kita terbit di jurnal Q1, bahkan A-Star tidak menjamin pembaca. Banyak paper top jurnal pembacanya lebih sedikit dibandingkan apa? Dibandingkan mungkin postingan salah seorang di Twitter misalnya. Atau mungkin intinya publish di top tier jurnal tidak